Informasi lainnya pemirsa, seorang wanita berusia 55 tahun terjatuh dari lantai 21 apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Meski tubuhnya terjatuh menimpa mobil di parkiran, korban selamat dan hanya mengalami luka patah pada lengannya. Polisi langsung olah TKP mulai dari tempat jatuhnya seorang nenek berusia 55 tahun di sekitaran parkiran hingga lantai 21 apartemennya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat terjatuh, tubuh nenek yang tinggal sendiri di kamar menimpa mobil yang sedang diparkir di lantai bawah. Meski terjatuh dari lantai 21, nyawa korban selamat dan hanya luka di bagian lengan kiri. Juga korban terpleset saat sedang mencuci pakaian di balkon kamar apartemennya. Dan alhamdulillah korban juga masih selamat, cuma hanya mengalami luka patah di lengan sebelah kiri. Itu korban bisa jatuh kenapa, Bang? Tadi sempat kami komunikasi, karena korban masih bisa komunikasi, beliau bilang terpleset pada saat menjemur. Namun untuk penyebab jatuhnya kami masih mendalami dalam proses penyelidikan. Kini, wanita lanjut usia tersebut menjalani perawatan di rumah sakit, sementara polisi masih mendalami kasusnya. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.